Halo guys, halo semuanya. Kita ketemu lagi ya guys ya. Jadi kali ini user kita adalah Xiaomi Poco guys. Poco M3 atau Poco X3 atau Poco, pokoknya Poco ini. Ini kasusnya kalau dinyalakan keluar logo Poco seperti itu ya. Kemudian mati lagi gitu guys. Nah, kayak gitu ya. Ini kalau kasus seperti ini khusus untuk ini ya, kita agak deg-degan juga kalau untuk Poco, Xiaomi Poco ini, soalnya ada yang mengarah ke CPU untuk kasus seperti ini. Jadi untuk kasus seperti ini itu indikasi kerusakan seperti ini ya, itu yang kemungkinan rusak yang pertama ada di baterai tetap menjadi komponen utama. Yang pertama ada baterai, kemudian di situ ada software. Software itu mengenai programnya, guys. Kayak firmware-nya gitu ya. Di flash itu masalahnya kalau software. Kemudian ada juga yang CPU, guys. Ada juga yang IC kayak power supply. Pin set ku nanti kok orang ini. Loh. Oke, udah ketemu pin setnya. Jadi kemungkinan-kemungkinannya ada itu guys ya. Yang pertama ada baterai, kemudian ada firmware itu kayak di flash gitu. Yang berikutnya ada kayak IC kalengnya ini guys. Power supply sebenarnya bukan IC kaleng ya. Tapi biasanya IC kalengnya dipanasi aja udah bisa sembuh. Tapi kalau cuma dipanasi, kalengnya cuma dipanasi itu kemungkinan nggak awet guys, harus dicetak ulang ya. Tapi kalau untuk kasus yang kita kali ini, kita awali dengan baterai dulu guys. Baterainya kita eksekusi dulu ya. Nih guys ya. Jadi untuk kasus seperti ini gitu, kita eksekusi dengan cara mengeksekusi yang bagian teringannya dulu guys. Jangan sampai langsung dieksekusi CPU-nya, walaupun ada kemungkinan CPU-nya yang minta di-rebel ya atau dicetak ulang. Itu kita eksekusi dari yang paling luar seperti ini guys. Itu cara saya pribadi ya. Dari baterainya ini dipastikan dulu apakah baterainya ini udah benar-benar sehat atau memang baterainya ini yang bermasalah. Oke, ini yang pertama yang akan kita eksekusi adalah kamera. Yang akan kita eksekusi, kita jumper fuse-nya ini, guys. Nah, ini dari titik yang ini ya. Dari titik ini kita jumper ke sini, guys. Ini harus jumper ini. Oke, kita eksekusi dulu, guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Siarkan ya guys, gini sudah dinyalakan.
hasil pencemperannya seperti itu, guys. Kita jumper dan langsung aja kita coba. Oh, jangan lupa dikasih ini, guys. Lupa ini, oh. Jangan lupa dikasih solasi, guys, ya. Eman-eman ini, kok. Bakar, guys, guys. Lithium baterai soalnya. Oke, yang ini jangan sampai kena bodi, guys, ya. Ini harus benar-benar aman. Sekarang waktunya kita coba. Kita coba terlebih dahulu. Harus aman, guys, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan cuma sampai di baterai ini aja, nggak sampai masuk ke lain-lain. Soalnya agak ribet juga kalau kita harus servis CPU-nya juga, ya. Ya, kelihatannya aman sih. Kelihatannya aman, ya. Kita coba. Tunggu dulu, guys. Tadi udah restart-restart sampai sini harusnya, ya. Kalau yang tadi, ya. Tapi sekarang cuma stuck di logo. Oh, ada loading MIUI-nya. Ini udah normal ini. Berarti cuma jumper fuse-nya aja udah selesai ini, guys, ya. Ya, mau normal sampai sini. Nah, kalau jangan menutup area air ini berarti sensornya ini kurang mepet, guys. Oke, ini udah bisa normal, ya. Tinggal pasang ininya, guys. Tinggal pasang semuanya dan insya Allah semuanya udah baik-baik saja. Giginya apa ini? Tombol volume atas. Loading, kelihatan, ya. Nah, udah normal nih. Kita coba untuk kamera, guys, ya. Aman sih ini harusnya. Foto pakai flash. Ini wajib, guys, pengetesannya, guys. Oke, aman. Jadi kalau dia mati, kalau digunakan untuk ini mati, ya, untuk kamera ini mati, untuk foto dan menggunakan flash itu mati, itu berarti harus dijumper ininya, guys. Dijumper baterainya itu, guys, ya. Sebentar, ini kita matiin dulu. Selain dijumper fuse-nya tadi, ini harus disolder ulang, atau bukan dijumper sih bahasanya. Ya, disolder ulang itu harus benar. Pas di ininya, ya, pas di baterainya. Aduh, kok ini mau tak lepas ini? Yang ini, guys. Ini. Jadi ini harus disolder ulang kalau misalnya digunakan untuk kamera mati, guys, ya. Ini. Konektor yang ada di sini, ini harus disolder ulang. Ini solder ulang. Itu kalau dia mati, karena tadi nggak mati, ya berarti aman. Ini tinggal kita tambahkan sedikit solasi lagi untuk memperaman, ya. Solasi anti panas tentunya. Biar lebih ini, guys. Biar lebih safety. Thank you.
Yang paling penting yang bawah ini guys, jangan sampai kena bodi. Nyawa. Oke guys, sudah selesai. Untuk pemasangan sudah selesai, kita coba nyalakan ulang. Kasih kartu guys ya. Ini udah normal kayaknya ya. Soalnya udah nggak resah-resah lagi. Oke lah, jadi mungkin hanya itu dulu video kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Mohon maaf bila salah kata. Jangan lupa selalu ikuti kita dengan cara diklik subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya, dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Dan bye bye. Thank you.